Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dan kita bisa beribadah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat channel KM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita semua sebagai umatnya agar kita bisa mengamalkan amalan tersebut sehingga dengan kita mengerjakan amalan tersebut kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita meninggal nanti insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, apa amalan yang diberikan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya ini agar kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal nanti dengan husnul khatimah? Maka ini akan saya sampaikan sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Beliau menukil dari kitab Sahih Bukhari, disampaikan bahwasanya sebuah hadis riwayat dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, sayyidul istighfar atau penghulunya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Maksud daripada sayyidul istighfar ini artinya kurang lebih adalah sebagai berikut, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, khalaqtani, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah, wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan aku akan semampu mungkin untuk menaati apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah, abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui segala kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, wa abu bi zambi, dan aku mengakui semua dosaku kepadamu ya Allah, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada yang bisa memberikan ampunan kepadaku kecuali engkau ya Allah, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua kejelekan, semua kejahatan yang aku kerjakan. Sayyidul istighfar ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membacanya di pagi hari kemudian kita baca juga di sore hari, insyaallah jika kita meninggal dalam keadaan membaca sayyidul istighfar di pagi hari, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Begitu juga apabila kita membacanya di sore hari kemudian selepas kita membaca sayyidul istighfar tadi, qadarullah kita meninggal, maka insyaallah kita pun akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini sebuah amalan yang mungkin bisa kita amalkan bersama sehingga kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita kepadanya. Terima kasih, jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.